GP Action, don't forget to like and subscribe. Berita duka datang dari dunia balap roda 2, di mana pembalap muda asal Jepang Haruki Noguchi harus meregang nyawa setelah kritis selama 3 hari seusai alami kecelakaan mengerikan di sirkuit Mandalika. Di mana pembalap 22 tahun tersebut terlibat insiden kecelakaan hingga terlindas oleh pembalap lain. Haruki Noguchi terlindas di sirkuit Mandalika saat balapan Asia Superbike 1000cc seri keempat Asia Road Racing Championship 2023 di sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu 13 Agustus 2023. Namun red flag dikibarkan sehingga race kedua Asia Superbike 1000cc seri keempat itu dihentikan. Tim Asia dalam keterangan resminya menyatakan Asia Superbike 1000cc seri keempat itu tak dilanjutkan. Tepatnya insiden itu terjadi pada lap ketujuh usai insiden horor di tikungan ke-10 yang melibatkan pembalap asal Jepang Haruki Noguchi. Insiden tragis itu terjadi saat Noguchi dan Zakwan Saidi mengalami overtake di tikungan ke-10 pada lap ketujuh. Akibatnya Noguchi terjatuh usai ban depan motornya disenggol ban belakang Zakwan Saidi yang tergelincir. Zakwan Saidi juga terjatuh dan keluar dari trek. Malangnya Noguchi yang terjatuh di lintasan justru harus terlindas pada bagian sekitar leher dan kepala oleh pembalap Yamaha asal Malaysia Kasma Daniel. Rest in peace Noguchi.